yang busuk. Ya bak. Sampuran gua aing. Kita keluar Reza Audiento. Aku suka lihat kamu terkanjut. Jingle. Ya, balik lagi bersama gua di channel Reza Auditore. Reza. Jadi di hari Jumat yang cerah ini hujan sih, enggak cerah anjing. Jadi sekarang kita akan bermain game HKA. Seperti biasa ya, horror HKA, enggak horror react. Horror HKA enggak horror react. Jadi sekarang kita akan bermain HKA. Apa itu bang? HKA itu apa sih bang? Horor kecil dan anjing. Dan aneh ya, maaf ya. Horor kecil dan aneh. Dan ini juga gue yakin gamenya bagus ya. Horor kecil dan aneh gak akan aneh-aneh, gak akan jelek. Pokoknya dalam segi cerita, dalam segi anjing. Pokoknya bagus. Oke, jadi kita kali ini kita akan bermain HKA. Tapi seperti biasa, kita bacain dulu komenan-komenan babi. Hasan Kesmas FKMC1 berawal dari FYP TikTok terus ketagihan nonton Bang Reza nih. Semangat kontennya bang. Sama wak awok awok yoi sama awok awok sama awok 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 awok. Apa sih anjing awok awok banyak banget, kenapa semuanya awok awok anjing? Apakah awok awok adalah sebuah sindrom gitu? Kenapa awok awok? Soalnya kalau diimplementasikan kepada dunia nyata gitu aneh ya. Eh lihat itu lucu ya, awok awok. Bapaknya Regi meninggal ya, awok awok. Mamanya Yanto meninggal, awok awok. Awok biasa aja gitu, hahaha gitu. Ketawa ganteng tau gak sih yang bikin cewek-cewek basah? Gitu ya, ketawa ganteng. Ketawa yang membuat cewek basah. Cocok ditonton sekeluarga dengan volume full betul. Elfrado, Miguel, Gilbert, 7J, Elfrado, Entote. Jadi gini, maksudnya gua kalau bisa, kalau kalian misalnya di rumah sekitar kalian ada masjid, pinjem toa masjid, nonton aja Auditore gitu. Bebas lah, toa masjid, toa gereja, toa vihara, pinjem buat Reza Auditore. Cahaya Fitriani, gua ramal-ramal nanti Bang Reza akan sukses. Cahaya Fitriani, cahaya, lihat mukanya bagaikan cahaya surga. Ini mah bukan hode, udah jelas ini wanita. Ramal-ramal Bang Reza akan sukses tuh. Memuji Reza ini mah udah jelas wanita, gak mungkin hode. Hode itu biasa cewek, tapi ini cewek tapi menghina gua. Hode anjing, ini bener-bener cahaya surga gitu. Bidadari jatuh cahaya. Titi terbang, Bang Eja 100k bikin QnA, awok awok bertemu lagi dengan sindrom awok awok. Oke lah, 100k kita akan buat QnA atau mungkin challenge atau apapun itu ya, kita lakuin open aja, open pokoknya, open BO ya bang. Bang misalnya bang, coba kamu perkosa orang di jalan. Janganlah anjing, masa perkosa orang di jalan. Bang udah janji bang bakalan botak kalau udah 100k di video abang sebelumnya. Oke, jadi gua akan membuat persyaratan kali ini di bulan Februari ini tanggal 18 sekarang ini. Gua akan botak kalau subscriber 100k tapi harus bulan ini. Bulan ini, kalau nggak bulan ini 100k, oh tidak botak. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih banyak yang udah komen. Terima kasih semuanya. Dan sekarang kita langsung gas aja. Nama gamenya adalah apa? Anjing, lupa gua. Oke, jadi namanya The Devil Comes Home gitu. Jadi kejahatan datang ke rumah. Nggak ngerti gua juga apa maksudnya. Kejahatan datang ke rumah ya. Seperti biasa, headset mahal. Cerot, kayak oh. Oke, langsung kita gas aja. The Devil Comes Home gitu. Kejahatan di rumah apa ya? Bacot ya. Apakah seram? Apakah tai-tai anjing kuda? Kita coba ya. Squirt Studios, Squirt Studios. Sound efeknya sih bikin merinding ya, bulu kuduk merinding, bol menjadi basah gitu. Langsung kita gas aja, tapi di sini tidak ada option, jadi agak kecewa juga. Gua nggak bisa mengultrakan grafiknya, karena gua suka ultra ya, low anjing ya. Langsung kita play. Kita ceritanya apa gitu? Pingin tahu seserem apa gitu? Aku sampai. Apakah titikku akan berkedut? Oke, diawali dari basement ya. Ada mobil Lamborghini sebelah kanan. Dan, oh anjing. Realistis sih deh, pergerakan sangat smooth banget di sini. Cuman, oh anjing, grafiknya bagus ya. Grafiknya bagus gini, beraca anjing. Step kaki, deng-deng berdengung seperti di basement. Anjing, gue jadi penilaian game ini ya. Langsung buka aja. Oh,
Bisa kayak Pak Babaji, kayak Babaji anjing gak? Seperti Babaji ya, Lil Nos Nos sama Babaji. Babaji X. Ini apa goblok? Gotus 9 floor. Gimana ini kita buka pintu kita mencet apa ini kah? Ke pintu ini kah? Teman-teman atau kita harus mencari jalan lain? Oh ke sana ya. Aduh enggak bisa lari. Oh, lewat lift. Pakai lift ya. Super Idol ding. Babaji ila Lil Nos Nos. Lil Nos Nos ila skus. Gimana ini teh goblok? Itu enggak bisa dipakai sama gua. Oh, gitu. Pakai lift goblok. Jadi kepencetnya itu bukannya interact tapi malah miring kayak babi ya. Ke 9. 8 lah. Aduh enggak bisa nih. Oke, 8 ya. Gelap anjing. Enggak ada Sentaru Gaming kah? 1 2 lama ya. Liftnya enggak ada turbo nos gitu. Wang gitu enggak ada anjing lama ya. Lama anjing. Eh, si anjing. Goblok, di lantai ketujuh kita ketiduran. Tolol. Ada apa ini kawan? Kok menggelap? Aduh. Lorong ke seperti biasa dengan lorong gaming. Ah, gelap anjing, nyalain, Jok. Oh. Wah, bagus grafiknya, bangsat. Bukan game kecil horor dan entot ini mah ya. Game horor besar dan bagus. Ada kakinya dan ada tangannya, anjing. Lihat tangannya teh ceking gini ya. Kurus tangannya teh. Terlihat tidak pernah mengocok gitu, saking kurusnya ya. Kalau yang sering ngocok biasanya tangannya berotot sebelah. Jadi kalau misalnya kalian cewek punya cowok, lihat coba sebelah kanan tangannya ya. Kalau berotot sebelah berarti dia mengocok. Terus kemana aku teh? Nggak bisa berlari, euy. Berlari. Ini tuh rumah kita atau rumah siapa? Cih, bagus gini grafiknya ih. Menggila. Aduh, anjing. Lorong-lorong taian. Nah, sabar aja gitu, guys. Sabar aja, Reja. Gitu kenapa sih? Kenapa aku takut sama lorong? Buka. Oke, kamar mandi. Wah, realistis ini pergerakannya tuh realistis abis. Oh, ini rumah. Oh, ini kamar aku. Anjing mengetok, Ria. Who is that door? Yang mana tahu goblok. Anjing samperan gua aing. Kita samperin anjing. Bunuh gua aing. Kamu malam-malam gini ngetok-ngetok apa maksudnya, guys? Hah, aduh lorong gini teh, aduh ininya apa ya? Celah pintunya teh enggak asik gitu. Apa sih juga tahu enggak? Anjing enggak ada lukisan. Lukisannya mengerikan kenapa sih gua mah selalu enggak paham sama orang-orang yang punya rumah kenapa sih selalu punya lukisan ngeri gitu. Ada kan lukisan teh Ka'bah gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya kalian yang Kristen lukisan Yesus gitu kan? Kenapa sih mengerikan lukisan-lukisan itu? Your desk in bedroom. Take the paper and put it on your desk in bedroom. Hah? Oh ini nih, take the paper and put it on your desk. Oh gua ke bedroom bro, middle click to expect. Gimana goblok? Oh I'm sorry for your lost James and if you want to talk. Si James mati kayaknya ya. You know where to find me. Kamu tahu di mana mencari aku. With much love your friend and neighbor Bernard. Oh ini tetangganya Bernardo. Bernardo Entote. Bernardo Entote ele ebole. Aku lah raja yatim. Entote boleh el kentote. Terus kemana ini tuh? Oh gitu. Terus I'm tired, I need to rest a little bit. Oke, kita disuruh tidur ya. Aku capek, aku mau tidur aja. Bangun-bangun tiba-tiba mati listrik. Biasanya gitu sih. Setelan-setelan horor gitu biasanya, cuma enggak tahu kita lihat. Seperti apa ini game anjing ini? Hah. Bisikan-bisikan haram. Wah, desahan-desahan. Aduh kan. Balik lagi bersama Sentaru Gaming. Nggak jelas, anjing. Pekat parah ini, sumpah. Pekat gila ini. Hitam-hitam banget. Aduh, wah ngeri ini ngeri sih. Dari segi grafik, edan. Nggak bisa dinyalain sama gua, oke. Aduh, senternya kok lemot. Ih, kenapa pindah? Lah goblok coba pindah kamar. Teleportasi, anjing. Waduh,
Hah, sebelah kanan. Lorong ke. Es. Apa tuh, man? Zoom ku ai. Oh, ke kanan. Oke, ke sana ya. Kita kesini dulu ya. Dari sini ya. Aduh. Assalamualaikum, Bapak J. Lelo, saya Bapak J. Anjing, no. Oh, kemar bayi, anjing. Ah, soundnya gak enak. Gitu, soundnya teh. Aduh, kenapa sih kemar bayi gini teh? Creepy, anjing. Creepy aspab. Oke, santai aja. Pelan-pelan, tarik nafas. Gak bisa lari, masalahnya gimana ya? Gak asik, gitu. Oke. Lantan aja di sini lorong. Aku harus kemana? Ada banyak pintu di sini. Kenapa sih game horror teh fetishnya teh lubang kunci anjing? Astaga, ini gua disuruh kemana? Coba, oh ini kamar gua. Tiba-tiba pindah ke belakang gua anjing. Hebat banget adik-adik. Oh, ini masih Bernardo tadi anjing. Bernardo del Entote. Tak. Anjing lebay. Biasa lalai. Nah, anjing lu. Ah, anjing. Jepret pintunya langsung. Aduh males. Hah? Kursi tai anjing. Aduh, ini gua disuruh kemana sih? Nggak jelas anjing. Anjing lebay petir kentut petir haram. Cabut aja anjing. Ada suara bayi menangis, bangsa. Gak bisa cabut. Aduh, suara bayi menangis. Ini mah kayak iblis ya. Keliling-keliling. Jam scare cu, trigger bullshit. Wah, ada bayi nangis berarti di ruang anak ya. Ruang anak. Gitu ya, apa ya jantung teh serasa mau meledak, mengebol kuda. Sunyi, terus sunyi. Anjing. Suara seunnya teh enggak enak. Oh, ada darah. Bercak darah men. Kita ke kamar bayi. Ada step kaki darah anjing. Sis room naon goblok. Terus apa anjing? Ada bayi kan? Ah. Aduh men, enggak asik ya, enggak in gitu. Apa ini anjing? Terkunci, ngebalik ada ini mah. Apa namanya ini teh? Kalajengking apa sih? Jalangking, lupa gua. Hah? Nasi aking, jalangkung. Goblok. Ais, kok mati. Enggak bisa dibuka. Goblok ngebug, cok. Ngebug anjing. Yang busuk. Ngebug. Samperan gua aing, anjing. Anjing, senternya mati. Day after incident, 5 hari setelah kecelakaan. Anjing, mukanya tuh gini. Anjing. Ada doggy style. Anjing nyantui parah anjing. Anjing. Anjing, enggak mau ngedenger ya, kenapa ya? Padahal gua udah manggil anjing, tapi dia tidak mendengar. Terus gua gimana, enggak bisa cabut ini? Anjing, wah si anjing cabut. Anjing cabut. Itu bener anjing ya. Aku ngomong kasar, teman-teman. Aku tidak berkata kasar, itu memang betul-betul anjing. Apa ini gua disuruh mocok kah?
mengocok di ruang tengah, di ruang tamu kayak gue ya. Gue kalau ngocok di ruang tamu. Oh, ada to get up. Maaf, gue gak fokus. Si Dogi, kenapa Dogi? Kenapa kamu mengauk-auk? Kenapa kau memiau-auk? Miau-auk tuh kucing dan anjing ya. Kucingnya, kucingnya itu, kucingnya Regi. Anjingnya gue gitu. Gak apa-apa, gue jadi anjing, yang penting gue jadi adiknya Mia Auk ya. Aku pengen jadi adiknya Mia Auk. Mia Auk tolong angkat aku jadi adik lu. Buka. Wah, ngebug anjing. Biru, biru, busyuk. Gak apa-apa ya, horor kecil dan aneh. Tapi menurut gue, horor kecil dan aneh kayak gini udah bagus banget anjing. Kenapa kamu mengangkang? Apakah kamu minta diebol? Wah, anjing, doginya mengangkang. Apa ini? Insiden apaan sih? Naon sih gak jelas anjingnya teh. Kamu teh mau apa nying? Ah, papan Ouija. Dari kemarin gue selalu main papan Ouija, gak ngerti. Living room, oke. Okay. With the Ouija in the living room. Channel. Oh, jadi gue anjing kaget, goblok. Bukan apaan. Gak bisa berlari sekencang kilat. Berlari sekencang kilat. Gak bisa gitu. Gak tahu kenapa ya. Jadi kita bermain dengan Ouija. Kita berkomunikasi gitu. Halo. Apa kamu di sini atau di sana? Pick up candles in the kitchen and put it the table. Oke, ambil lilin di kitchen. Wah, lilinnya juga macam model lilin di oh bukan ini. Di mana lilin bangsa? Lilin. Oh ini. Tuh mengerikan model lilin. Model lilin apa ya? Kerajaan Romawi ya ini. Nah, turn off the light in the living room and the kitchen. Ah, ngapain sih gini-ginian? Anjing nggak jelas, cok. Biar apa sih gini-ginian? Biar apa? Biar dikira metal baja gitu, anjing. Kamu sompral ya, bukan metal baja. Cok lah, mana gue belum. For right click to like to look round. Oke. Okay. Question. Oh, pertanyaan sih. Apakah ada spirit di rumah ini gitu? Bertanya. Enggak gerak sih ini. Any entity want to approach Ouija? Apakah ada entity yang ingin ngobrol sama gue gitu? Apakah ada arwah yang ingin ngobrol sama gue? Gue belum enggak diwaro anjing. Enggak diwaro waro itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa ya? Ah, enggak tahu, komen di bawah. Apakah di sini ada yes. Wah. Bergerak sendiri. Apakah kamu dulunya manusia? Anjing bukan dong, emang iblis aja dia dasarnya. Kamu siapa? Nggak dijawab. Anjing ke lihat kanan kiri, ku aing anjing mengamuk. Ini mah iblis mengamuk. Apakah kamu angel atau demon? Kok angel bro? Oh malaikat. Malaikat tapi kok mengamuk merusak barang keluarga gitu kan gua teh belum ini ya, ini nyicil di Shopee Paylater anjing barang gua. Apakah kamu ingin menyakiti? Lihat kiri nggak ada apa-apa, lihat kanan nggak ada apa-apa, kiri kanan gua udah oke. Terus apa gua harus apa yang harus kulakukan adik? Branch mental baja adik. Terus acornya terus gua harus suaranya bikin gak nyaman anjing. Gak jelas anjing. Kanan kiri. Terus gua harus apa goblok? Apa anjing mau ngocok di depan Ouija gitu kan? Enggak. Aku harus apa? I killed her. What the fuck? Wah, anjing. Wah, bangsa, cok. Jadi kita yang membunuh. I have to use flashlight on your phone. Bullshit, anjing. Ha, bullshit. Itu apaan? Itu apaan, cok? Hitam-hitam. Oh, ngebug doang, anjing. Gak jelas. Ini apaan sih, hitam-hitam? Ha!
Super Idol deng deng deng. Terus gue kemana gue cabut gitu. Cabut anjing ke. Waduh, kemana kita, guys? Apa yang kita lakukan, guys? Apakah kita berlari sekencang kilat sekuat tenaga kepada lorong kuda? Wah, anjing kita kemana nih? Anjing, tolongin aku, anjing! Anjing kita kemana nih? Hilang, cuy. Wah, anjing kita tidak menemani ya. Tidak menemani di saat masa-masa sulit. Kemana anjing? Kemana anjing? Tolongin dong, anjing. Bantuin aku, anjing. Kamu kemana, anjing? Wah, anjing ke anjing! Merangkai! Ada yang merangkak campuran gua aing kesini kan? Nih, woi, gua ebol. Kenapa sih ngebug hitam-hitam gini? Wah, anjing. Suaranya enggak get out of apartment aing. Gua disuruh cabut anjing, bodo amat goblok. Gua tinggal cari uang beli apartemen baru, anjing. Lorong, anjing enggak suka gua mah. Jebret, ada. Oh itu pak, itu kursi ya. Cabut, astaga. Wah, menggeser. Kenapa kamu ingin aku duduk di sini? Itu apaan sih item-item ini? Gak jelas, hidung, mata, ngebug, itu bisa buat game gak nih? Cabut, wah. Anjing ke dari segi grafik boleh, dari segi cerita boleh, cuman endingnya apa sih anjing? Cabut apartemen udah selesai gitu, nggak ada permasalahan, nggak ada karma, nggak ada anjing. Yaudah, segitu aja. Terima kasih banyak yang udah nonton, like and subscribe. Terima kasih banyak juga share ke teman-teman kalian supaya mental aja. Dan kalau misalnya bulan ini gua 100k, gua akan botak bulan ini tapi